Waalaikumsalam Prof. selamat pagi, good morning Ibu Indri juga uh, good morning. Thank you for present in our Zoom meeting to Profesor Kodama Yayoi. Nih, I'm sorry nih late because I'm just closing our uh, lecturing ya di Pasca. <laughs> Ada kelas sebentar ditutup. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini kita sudah apa namanya bergabung ya dengan acara closing project hibah matching pan kedai reka reka cipta dari Kemenristekdikti. Ibu Indri yang saya hormati, ini kita mengadakan apa namanya kegiatan ini secara apa terstruktur ya kita akan mulai saja kalau begitu moderator ibu hana apa sudah hadir <tuh> ya ini ibu hana juga masih dalam proses ngelas ini ibu, ibu henti nih mohon maaf uh, ya yeah kalau nah. uh, so, begitu saya yeah. saja sebagai yeah. apa ya pembawa acara ya kemudian apa namanya moderator ya bu, uh, mohon yeah. saya akan apa namanya buka ya bapak ibu, yeah. bagus cahayanya, ya. Yeah. ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Terhormat ya para kaprodi ini karena ada delapan prodi yang hadir ya mulai dari Bapak Kaprodi Kom, Bapak Kaprodi Komunikasi ya, Bapak Kaprodi Multimedia dari kampus daerah, Bapak Kaprodi Kewirausahaan dari Tasik, dari Cibiru ya. Bapak Kaprodi FTP, FSD, Bapak Kaprodi tekpen dari Vip, Ibu Kaprodi dari Peripo juga Bapak Ibu Kaprodi dari Manajemen Perusahaan dan juga yang hadir di sini tentunya yang saya hormati Ibu Indri PhD dan juga Profesor Kodama Jaya selaku apa namanya Lecturing Presenting on our uh, program in PCDLN. Ya, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilah Robi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan syukur nikmat pada kita semua yang sehat ya di lo, rahim, ya di dalam kegiatan yang sangat monumental menurut kapasitas kami sebagai ketua pelaksana hibah proyek virtual community di Jalan Nusantara TPUP ya di dalam membangun uh, online learning ya membangun uh, proses pembelajaran yang multi platform untuk mengantarkan generasi yang akan datang baik di Indonesia maupun di dunia. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan selalu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada keluarganya, sahabatnya, para alian, dia para pahlawan pendidikan, para guru-guru kita, para dosen-dosen kita, para senior, senior kita, para atasan kita semoga tetap ada dalam berkah di Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Ibu yang saya hormati, baik yang mungkin ada juga ini dari eh, tiga universitas ibu ini perlu kami sampaikan yang pertama dari tadi 8 prodi UPI dan juga ada eh, 3 empat kelas dari Institut Pendidikan Indonesia. Ya, saya sapa di sini ada empat kelas ya jurusan Magister Teknologi Pendidikan. Nah, mudah-mudahan yang eh, S1 juga bergabung dari kampus yang ada di Garut. Kemudian ada juga yang dari Universitas Terbuka ya dari Jakarta ya juga ikut uh, bergabung selamat uh, pagi semua ya alhamdulillah kita bisa berjumpa di virtual ini dan juga uh, Bapak Ibu dari konsorsium ya konsorsium perusahaan-perusahaan industri yang tergabung di proyek ya uh, kegiatan ini uh, terima kasih atas supporting selama ini ini ada dari Menara seluler Nusantara ada juga dari apa, borsa Digital Smartindo, ada juga dari t -Chain, ya, t -Chain, perusahaan dari Seoul, Korea Selatan, ini Pak, Pak Ismail, ya, CEO-nya juga Pak Hairullah dari apa namanya, BDS, baik ketua konsorsium, juga ada Pak Hendra dari Menara seluler Nusantara dan juga ada Pak ini Pak Wawan, Pak Setiawan dari BDS juga dan ada Pak Hengki Hepon dari uh, lapak musik Indonesia ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, industri-industri senaja kami ajak bergabung di dalam uh, program PCDLN untuk kita semua, Indonesia maju bersama. Uh, sekarang hari ini maju bersama dengan dari Jepang. Bu Indri ini. Kemudian yang saya hormati juga di sini ada dari unsur dinas-dinas pendidikan. Saya sapa salam sehat semangat itu bapak ibu guru ya, the all teachers from the district office education. Ini Profesor Kodama ini kami ajak juga selain apa mahasiswa. Jadi Bu Indri ini ada juga guru-guru ya dari pelosok seluruh Indonesia karena ini programnya adalah nusantara ya. Ya tentunya belum semua jumlahnya namun eh, apa eh, perwakilan-perwakilannya yang hadir ini ada dari Jambi. Mana Jambi ya. Thank you ya for your present in our Zoom meeting for lecturing visiting ya. Kemudian dari Papua ya mana yang dari Papua Alhamdulillah nih ya dari Papua juga hadir dari guru-guru dan unsur dinas juga perguruan tinggi dari Nrekang, ya Sulawesi thank you ya jauh-jauh Indonesia maju bersama PCDLN dan juga dari Kabupaten Pangandaran ya thank you ini Bu Ica ya dengan apa uh, leadersnya dan juga Pak Kabit Pak Kasih Kepala dinas dan juga dari eh, apa Cirebon kota dari Kuningan ya eh, dari Sumedang Majalengka eh, KBB, Bandung Barat eh, Kerawang ya eh, Purwakarta ya dan semua kabupaten kota dan juga Jambi ya Nah itu eh, prespre apa eh, peserta ya yang tergabung sebagai eh, anggota ya members of PCDLN. Ah, jadi ini sesuatu yang baru, Bu Indri ya. Mohon nanti diterjemahkan secara detail ke dalam bahasa Jepang untuk disampaikan ke Profesor Kodama. Saya ingin menyapa Ibu Profesor Kodama. How are you today, Ibu? Hi, thank you. <laughs> terima kasih. Saya dengan Profesor Muhammad Ali itu sering ke Jepang, ya dulu. ya Ibu Indri juga salam sehat, Bu Indri. thank you eh, sama sama kalau bahasa Jepang itu apa ya kalau apa eh, selamat pagi itu apa Bu Indri halo, oh, oh. gozaimasu oh. oh, halo, gozaimasu oh, halo, gozaimasu oh, halo, oh, halo, oh, halo, 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 you for your jadi saya juga mengucapkan terima kasih ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Mas Nadi Makarim juga ke Pak Dirjen Kemenristek Dikti Pak Bapak Profesor Nijam ini mohon direkam Pak rapi ya dari kru TV juga Ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Endang Taryono. Nah, karena beliau eh, sedang sibuk mungkin ya. Tadinya kami eh, ingin mengundang menyampaikan apa namanya pembukaan. Juga eh, kepada Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, saya sampaikan salam hormat, ya sukses. Terima kasih atas eh, pembinaan semua ini juga ke Bapak Wakil Rektor empat bidang eh, kerjasama ya inovasi ya bidang apa istilahnya riset internasional Bapak Profesor Adam Suherman juga kepada Bapak Direktur Inovasi dan Pusat Unggulan Bapak Dr. Yadi Ruyadi dari Universitas Pendidikan Indonesia dan juga kepada para pengelola di sini sebenarnya ada Profesor Din Wahyudin Bu Indri ya dari Tekpen, namun beliau sedang karantina juga sepulang mm. dari USA Michigan University. Semoga beliau sehat selalu dan belum mudahan bisa bergabung. Kemudian kepada kita semua sebagai pengelola ada Pak Dr. Yana, ada Pak Ibu Hana ya ini dari Tekpen. Dapat Pak Dr. Cepi dari Direktur Inovasi juga terima kasih atas semua dukungan kegiatan program Kedai Reka Matching Fund dan juga tentunya kepada kepala-kepala dinas yang tadi saya sebutkan dari sembilan dinas pendidikan atau sebelas perluasan. Semoga senantiasa kita semua ada dalam lindungan dan berkahnya. Nah, Bapak-Ibu yang saya hormati acara ini akan menghadirkan ini narasumber yang sangat luar biasa yaitu Ibu Profesor Kodama, kemudian Ibu Indri. Mungkin kalau waktunya monggo ada tanya jawab, ada apa namanya? ada sharing-sharing pengalaman, ada harapan dari para peserta kami tunggu supaya acara kegiatan ini tetap berlanjut di Tahun depan, nah, sebagai pembukaan, mungkin Ibu Indri dari saya seperti itu. Intinya, apa yang telah kita komunikasikan di WhatsApp, bahwa kami ingin pencerahan, ya, ingin memperoleh the good experience atau best practice, from ya, kodama, ibu, Prof. kodama, sensei kodama dan Ibu Indri kepada guru-guru, pada mahasiswa, pada para dosen yang hadir dan para pimpinan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di Indonesia. Demikian barangkali sebagai pembukaan dan sekaligus secara resmi saya buka dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim visiting lectures untuk PCDLN dengan ini saya resmi buka. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, saya serahkan ke Ibu Indri bagaimana mengefektifkan waktu yang mudah-mudahan bisa bermakna buat kita semua. Demikian, Manga Ibu Indri please yours, zoom and time to use on our visiting lecture. Thank you very much. Arigato gozaimasu. Profesor Terima kasih Prof Denny Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi semuanya Terima kasih sudah mengundang saya dan Profesor Kodama Untuk mengisi visiting lecture ini Saya dan Profesor Kodama Saya Indriani Rahman Kemudian Profesor Yayoi Kodama dari Universitas Kitakyushu Jepang di kota Kitakyushu. Dalam kesempatan ini saya akan menjadi penerjemah dan Profesor Kodama akan apa ya memaparkan tentang profesi guru di Jepang. Kepada panitia Profesor Kodama akan apa share 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 screen ya. Enggak. minta tolong selesai makara share screen. Ya, eh parapi mohon share screen di host di share to ya. Ibu Profesor pertama Ya. ya okay. oke terima kasih. Ya. Eh, kita mulai ya. Ya, Baik. Bapak dan Ibu, hai Kita sedo terus Mas. パギー、ナマサヤ、ヤヨイ、コダマ。パギー、ロフェッサー、コダマ。日本は今日はちょっと寒いです。あ、ah, uh,、ジュパンスカランスダンディングイン。今、季節は月は12月ですで。日本では12月のことをシワスと言い、 ...sensei あの、あの、uh, Kalau di Jepang, sekarang di bulan 12 ini, bulan yang dingin... ...dan bulan yang dibilang guru-guru itu berlari. Uh, berlari artinya mengejar target. Na, dalam kondisi sedang sibuk seperti ini, Anda semua... Uh, dalam ini. Kasih ya. それでは、えー、と今日の、えー、私の、えー、レクチャーを始めたいと思います。今日は、えー、<ー>日本での、えー、先生たちのスキルアップのお話について、えー、今日はレクチャーをしたいと思っています。はい。Uh, アパヤン・イン・ヨ <noise> ン<楽>・サイヤ・ジェマガ・ナイ・タン・タン・プロフシュ・グルーディ・ジャパン。今日のアウトラインはこの3つのことをお話しする予定です。一つは日本の先生たちのスキルアップのシステムについてお話しします。そして えー、最近そのシステムの中で変わってきたことの中で一番大きいものの1つに、えー、授業スタンダードというのがあります2、えー、つ目にそれのお話をしますでそして、えー、最後に、えー、最近の新しい技術とそれについて先生たちはどのように考えたり使ったりしているのかということをお話し,しますはい先生すみませんなんかパワーポイントがまだ Dikitin aja, de, de. Uh, PowerPoint-nya belum kelihatan, ya? Bapak dan Ibu, apakah PowerPoint eh, uh, Profesor Kodama sudah terlihat, terlihat, namun masih di halaman satu? Bu Indri, oh, judul, ya, masih judul. Saya, itu tuh ada, ada PowerPoint nya enggak, ya, uh, ada. Saya mau iker serga. Ya, uh, sambil menunggu tadi dijelaskan bahwa uh, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan uh, tiga hal yang berkaitan dengan uh, okay. uh, ya, oke okay, sudah terlihat. Okay. Uh, good good. This viewing is good.

えー、教育委員会が行うものそして2つ目に学校で行うものこれはフォーマルなものとそれからインフォーマルなものの2つありますそして3番目に、えー、学校以外のところで、えー、例えば英語なら英語で同じ教科の先生たちが集まって勉強会をするというやり方で先生たちはスキルアップをしています。 Di sini untuk menaikkan uh, skill skill up untuk skill up uh, guru itu ada uh, beberapa cara. Yang pertama adalah dilakukan oleh Departemen Pendidikan uh, milik negara. Kemudian dilakukan oleh sekolah secara uh, formal dan informal. Kemudian dilakukan oleh uh, kayak kalau di Indonesia itu kayak NGMP gitu, Persatuan Guru-Guru Bidang Studi berkumpul. Nah, 以前はこの3つのやり方で先生たちスキルアップをしていたんですが最近はそれがあまりうまくいかなくなってきています。 <sussuk> <sussuk> eh, se, eh, to, se, eh to, o uh, dari sejak eh, uh, itu, rute ini dilakukan secara terus-menerus nah, Tapi akhir-akhir itu, selain yang, yang tiga rute selain itu, selain itu, selain menghasilkan selain itu, selain itu, selain itu, menghasilkan uh, -guru yang baik itu, selain itu, selain itu, Uh, tapi waktu dulu itu berhasil gitu, tapi sekarang ini menjadi tidak berhasil. Kenapa saya akan uh, membahasnya? membahasnya. sensei tachi ga skill up suru toki ni jitsu wa Kemampuan guru apa dibilangnya kenaikan kemampuan guru gitu kenaikan SDM guru itu pertama-tama dilakukan harusnya di dalam sekolah dulu di dalam sekolah masing-masing di mana guru itu berada. Itu yang paling tidak berhasil kalau dulu berhasil sekarang ini apa ya kemampuan guru di dalam sekolah itu menjadi tidak berhasil. その理由としては、まずはベテランの先生がたくさん、えっと、もう退職をしたということと、それと同時に今度は新しい人がたくさん入ってきて、今、日本の学校では若い人とベテランの人が多くて、えー、真ん中の30代が少ないという状況になっています。 Guru-guru yang senior itu banyak yang pensiun. Nah, jadi kayak jebol sekolah gitu, jebol desa, jebol desa, sekolah, jadi banyak sekali yang pensiun. Kemudian digantikan oleh guru-guru yang muda. Nah, guru-guru yang di tengah-tengah itu jumlahnya sedikit. Tokuni, kita その先生たちのスキルアップをどうするかというのが課題になっています。ジェリグルグルーヤンタディリトナタナイト、ジュムランヤンシディケティ、ナディアイト、ジェリー、ハロスブルフィケル、バゲマナ、ディサマナイカン、スキル、グルグルーヤンモダ、ナイネムンジェリー、パエル、ウント、グルグルーヤン、ヤンタディトナタナイト。それに加えて、 Eh Kemudian ditambah lagi dengan permasalahan Banyaknya orang tua-orang tua murid Yang banyak tuntutan kepada sekolah Itu juga menjadi PR buat guru-guru uh, Buat guru-guru yang uh, posisinya tadi ada di tengah Dan 例えば、えー、LD などのような子どもたち一人一人の発達の特性の違いがあ分かってきて、そのための対応、新しいスペシャルエデュケーショナルニーズが出てきているので、それの勉強をしないといけないということで、先生たち、新しいことに対応することも必要になってきています。 Dalam perjalanan sekolah itu, ada berbagai banyak masalah. Salah satunya adalah masalah, misalnya siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi, ada tuntutan juga kepada gurunya untuk lebih mempelajari siswa itu per karakter, per karakter siswa. Jadi, siswa A, karakternya seperti apa, B, seperti apa, itu harus dipelajari. Nah, itu menjadi...

Jadi karena banyaknya PR yang harus dipelajari, harus dianalisis gitu membuat guru-guru yang tadi yang di tengah-tengah itu yang tengah-tengah itu sekitar umur 30, yang di tengah-tengah sama yang seniornya di atas itu eh, mereka jadi harus mempelajari, harus belajar. Jadi sibuk. Gitu. Nah, karena kesibukan mereka jadinya eh, yang senior tidak bisa mengajarkan kepada guru-guru eh, yang baru masuk gitu. Jadi guru-guru yang junior 実際に、えー、日本の公立の小学校と中学校の先生の年齢の、えー、構成のグラフを、えー、このスライドで作っています。今、私はパワープレイヤーのグラフを作っています。私はグラフィックを作っています。<え> これを見てもらうと、真ん中のブルーのところが30代の先生たちで、一番その、えー、若い先生たちが頼りにしたい30代が少なくなってきています。私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私

あの聞いてもらったりしたいのでその30 sebetulnya guru-guru yang masih muda, guru-guru yang baru itu ingin sekali mendapatkan apa apa ya kayak arahan atau share pengalaman dari guru-guru yang senior gitu. Tetapi guru-guru senior itu sangat sibuk jadi tidak bisa mentransfer pengalaman dan ilmu pengalaman dan ilmu untuk mengajar. Nah, guru-guru uh, yang tadi umurnya 30 uh, ke atas itu uh, diharapkan juga bisa memberikan uh, pengetahuan bisa memberikan share pengetahuan gitu. Jadi ini yang umur 30 tahun ini menjadi sibuk uh, posisinya tuh bingung gitu menjadi sibuk. Kore これ kore 日本全国どこの学校でも同じようなことが起きています。<music> そこで、えー、国がこの、えー、やり方をこの問題を解決しないといけないということで、えー、新しいポリシーを考えて,きています。私たちの研究者は、 negara memikirkan bagaimana supaya bisa supaya guru-guru itu memiliki keterampilan lebih lanjut. Dari hal itu maka ada beberapa perundangan atau peraturan yang dirubah oleh Departemen Pendidikan. 先生が先生になる前からなって、えーまあ、あのベテランになっていくまでを、えー、5つのステージに分けて、それぞれに必要な力はこういう力で、そのためにはどうしたらいいのかというようなことを、えー、指標として提案してきています。ステップ、ステップ、ステップ、ステップ、ステップ、ステップ、ステップ、ステッ nah uh, peraturan itu dibuat menjadi uh, lima step sebelum dia menjadi guru uh, ada lima step yang harus uh, dilakukan eh bukan maksudnya uh, selama dia menjadi guru di dunia pendidikan itu ada uh, step-stepnya stepnya dibagi lima stage zero eh, to you no eh,

Negara itu mengusulkan bahwa uh, step ketika dia berada di universitas pendidikan itu akan menjadi guru dan uh, ketika dia menjadi di sekolah di, mengajar di sekolah itu bukan sesuatu yang berbeda-beda gitu, tetapi ini harus ada berkesinambungan antara ketika dia menjadi mahasiswa, dan nanti apa yang akan dilakukan di sekolah, beneran menjadi guru. Itu harus ada, harus ada ketersambungan. 1... ketika dia men, sudah menjadi guru itu, ada itu, step yang akan itu,

pada step pertama, itu dia baru menjadi guru, kemudian menjadi apa ya? Fondasi guru di bagian step pertama ini, keterampilan untuk menjadi guru itu digunakan. Jadi, apa yang pernah dipelajari di universitas itu digunakan pada stage satu ini. Jadi, 2 itu, えー、ミドルリーダーとして大体30代がこのステージなので、えー、学校の、えー、ミドルリーダーとして、えー、特に教育の活動でリーダーリーダー性をリーダーシップを発揮するというそういう段階として考えられています。 Jadi, sekitar umurnya di atas 30 tahun. Nah, dia masih muda, tapi dia punya banyak pengalaman uh, mengajar. Nah, biasanya dia akan menjadi leader di dalam uh, sekolah tersebut. Leader dan uh, menjadi eh, menjadi leader dalam bidang uh, pendidikan di sekolah tersebut. Sampai uh, stage 3 ma wa position yang stage ketiga ini dia sudah lebih uh, banyak berpengalaman makanya disimpan posisinya sebagai orang yang strategis dalam sekolah jadi uh, menjabat memiliki jabatan sesuatu di dalam sekolah tersebut

ただ、えーと、先生たちのキャリアパスは、えー、みんながみんな校長先生になるわけではないのでステージ3のところでは、えー、そのままあの校長先生という選択をせずに、えー、先生としてのプロフェッショナルを目指そうというようなあの人たちもいるわけですそれ下の。下の矢印になっています。 Anda bisa melihat ada panah dari state 3 ke state 4, ada panah uh, warna hitam. Uh, itu menunjukkan jadi yang di state 3 itu tidak semuanya menjadi kepala sekolah. Jadi uh, memang ada uh, apa uh, bukan pemilihan ya. Jadi ada ada uh, kebijakan bagaimana cara untuk menjadi kepala sekolah. Tapi guru-guru yang ada di state 3 ini akan menjadi uh, orang yang Uh, berpengaruh dalam sekolah tersebut gitu. Jadi akan menjadi pejabatnya walaupun tidak menjadi kepala sekolah. こうしたまあえっとインディケーターを示して先生たちが自分のあの先生としてのライフコースをそれぞれ考えていくということをしてほしいということでこうした提案を国はしているわけです。 jadi negara itu me, apa ya, menawarkan e, seperti ini loh gitu karirnya guru step-stepnya seperti ini. Kemudian setiap guru itu harus e, berpikir harus e, memposisikan bahwa saya ada e, bahwa saya bahwa apa yang harus saya lakukan mengikuti step-step yang sudah di e, yang sudah di

Bagaimana caranya supaya setiap guru itu bisa mengikuti step step yang sudah di uh, yang sudah ditawarkan oleh Departemen Pendidikan, apa saja yang harus dilakukan oleh guru-guru? Saya akan memaparkannya. Matsu, stage 0 no Tadi saya sudah memaparkan tentang yang stage pertama itu dilakukan di universitas tentang pelatihan pelatihan menjadi guru. Nah, yang sekarang saya akan menjelaskan adalah stage pertama, step pertama ketika dia menjadi sudah menjadi guru. そして、えー、今あの、教育委員会は、えー、先生たちを育てる塾を、えー、作って、えー、その塾で先生たちになりたい人を育てようとしています。私は、チャロン・グー、私は、私は、チャロだ、グー、私は、チャロン・グー、私は、チャロン・グー、私は、チャロン・グー、私は、チャロン・グー、私は、チャロン・グー、 Jadi, uh, yang masih ada di universitas, gitu, mahasiswa yang ada di universitas yang ingin menjadi guru. Nah, departemen pendidikan itu membuat pelatihan-pelatihan dalam bahasa Jepangnya itu "juku", gitu. Juku, uh, juku itu kayak bimbingan belajar lah. Kalau di Indonesia, bimbingan belajar untuk para calon guru itu dibuat, di, di diadakan oleh departemen pendidikan. Eh, eh, kuno juga, eh, to... 全部の教育委員会が作っているわけではありませんが、大きい教育あの,大きい都市の教育委員会はあのこのような塾を作ってきています。うんで Departemen Pendidikan di kecamatan bukan di kecamatan, tapi misalnya di provinsinya gitu yang membuat bimbingan belajar ini. Selain guru yang muda yang sudah masuk ke sekolah. itu, juga diberikan Bimbingan Uh, untuk そしてその、uh, 具体的なスキルアップのためのコンテンツですが、uh, 最近は教育委員会が、uh, 先生を養成するセンターを、uh, どこの教育委員会も持っているんですがそこがビデオを作ってそれを、uh, YouTube, Nada, Selain itu, untuk memajukan, untuk uh, memajukan guru-guru muda supaya skill up-nya, skill -nya mena, bisa naik, Departemen Pendidikan itu membuat contoh-contoh uh, video uh, pengajaran, pembelajaran, uh, misalnya lewat YouTube, gitu, itu bisa diakses oleh guru-guru muda untuk belajar. 今この写真に載っているのがえっ、ー、と私たちがいる福岡県の隣の大分県の教育委員会が作っている、えー、youtube の動画の一部ですあやんフォトアダフォトディスブラインにいねあだらああサラサと言うとぴゃにクロワカンオレプロピンシーフォーカー d おいっプロピンシーやアダディスブラ Uh, Provinsi Fukuoka yaitu Provinsi Fuku uh, Oita. Oita, Provinsi Oita. Ini adalah salah satu uh, YouTube yang dibuat oleh uh, Departemen uh, Pendidikan Provinsi Oita. Salah satunya seperti ini. Oita video ,あの di provinsi Oita itu, sebelum pandemik, jauh sebelum pandemik, mereka sudah membuat video-video uh, uh, pengajaran uh, melalui YouTube. Dan, eto, kono sensei tachi wa, ma, Oita ken no sensei tachi no naka Uh, kalau misalnya diperhatikan banyak yang berpendapat bahwa melihat uh, bila melihat pengajaran ini gitu uh, di dalam YouTube ini itu banyak yang memuji gitu cara pembelajarannya sangat uh, bagus sangat hebat. それ以外にもワークショップのやり方が以前はレクチャータイプが多かったんですが最近は lebih yang uh, Selain itu untuk menaikkan menaikkan kemampuan guru ada workshop-workshop yang dilakukan. Nah, kemudian workshop itu pun banyak tipe-tipenya. Nah, tipe-tipe yang meng, menggunakan diskusi itu uh, hampir sudah tidak uh, dilakukan. あもちろん、えー、と日本では、えー、レッスンスタディも有名なので、そのレッスンスタディのやり方も、えー、今も行われています。あ、スラとジョパンさんが言ったは、マラコカンレッスンスタディ。レッスンスタディもマシタタプディ・ラコそれに加えて、ケーススタディのやり方も入っています。 ini Kemudian salah satunya juga tentang case study. Case study itu masih tetap dilakukan, terutama untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan siswa yang berkebutuhan khusus. その他にも、えー、先生たちが自分で勉強したいというときには、えーまあ、教育委員会が作った動画以外にも、えー、日本ではあの先生たちがあの自分たちで、えー、交流する場を、えー、例えばウェブなどで、えー、持っていてそういうところで交流をしています。うん Uh, belajar sendiri itu selain uh, apa ada apa ya ada fasilitas lain misalnya bisa mencari di web uh, di web uh, departemen pendidikan uh, yang lain jadi ada webnya gitu jadi guru bisa uh, mencari informasi sendiri sendiri.そして、えっとこのようなスキルアップの中でも、え一つ。 mu kemudian selain yang tadi saya Terangkan ada lagi untuk untuk skill up yaitu tentang jo standar tentang standar tentang standar kemampuan kuno えー、授業の、えー、ほまあ展開とか方法などを、えー、まあまとめている基準になっています。すみません、ちょっと、はい、もう一回お願いします。この授業スタンダードは？はい、授業スタンダードは、えー、先生たちが授業を考える上で、えっ、ー、とまあどのように授業の中身を、えー、作ればいいかの一つの基準としてね。 A, ga ah, uh, bagian yang ini, ini adalah uh, Departemen Pendidikan membuat standar, membuat standar uh, pembelajaran. Seperti apa pembelajaran yang bagus, yang baik dan benar itu ditentukan oleh Departemen Pendidikan. Jadi ada, ada apa ya, ada ada acu bukan acuan aja menjadi acuan sebagai pembelajaran yang baik dan benar itu dibikin dibuatnya oleh departemen pendidikan. De ,あの, salah satu alasannya kenapa dibuat uh, uh, dibuat standar itu karena banyaknya guru-guru muda

Dipakai, uh, dipakai, dipakai, pakai curhat, dipak, uh, dijadikan uh, tempat bertanya dan tempat berkonsultasi. Nah, karena itu uh, Departemen Pendidikan membuat uh, apa ya, membuat uh, standar sendiri. Tetapi, eh, itu,

Eh, tetapi kita juga harus tahu bahwa kondisi sekolah, kondisi siswa, kemampuan siswa, kemampuan guru itu berbeda-beda di tiap sekolah. Karena itu, eh, walaupun Departemen Pendidikan membuat standar, jadi membuat contoh, contoh pengajar pem, pengajaran yang bagus itu seperti ini gitu itu ada contohnya gitu standarnya seperti ini gitu tetapi kan harus disus tetapi uh, eh, gini. si video itu nanti akan disebar kemana-mana tetapi setiap guru tuh punya masalah yang berbeda kondisi sekolah punya kondisi yang berbeda siswa juga uh, berbeda nah uh, jadi tidak kaku uh, aturan tersebut jadi uh, diserahkan kepada guru untuk melakukan hal yang terbaik untuk kelas dan muridnya. で、実際、えー、先生たちに、えー、どんなあのスキルアップをしたいですかということを聞いている調査があります。で、コムディアン、ボティアン、カパダ・グルグル・ヤムダ、スキルアップ・サポアパマラカイン・カン。で、その、えー、調査研究によれば、 え若い先生たちは、えー、やっぱり一番あのこういうことが、えー、あるといいなと思っているのはあの身近な先輩にいろいろ相談したいとか自分たち若い先生たち同士でもっとディスカッションする機会が欲しいとかそういうことを実は求めているんです。は ditemukan pendapat dari guru yang muda apa yang diinginkan itu adalah lebih banyak bisa berkomunikasi dengan guru senior lebih banyak bisa mengambil pengetahuan dan pengalaman dari guru senior nah, itu yang pendapat yang paling banyak yang kedua yang berikutnya adalah dengan guru muda dan guru muda itu ingin banyak berdiskusi tentang masalah yang dihadapi そして、えー、動画で勉強するということも、まあ、あの勉強にはなるんだけどもっと,、えー、と実は実際の学校の先輩の授業をそのままあの教室で見たいというふうに思っているようです。うん私はんんんんデパートメントンディカンのフィディかんービデオを見てみました。あ

ami kalau pertanyaan yang sama itu diberikan kepada guru yang senior nah guru yang senior juga menjawab bagus kalau guru yang muda para guru yang muda itu saling berdiskusi saling memecahkan masalah Nah, guru senior juga sebetulnya uh, ingin juga memberikan banyak uh, pengalaman yang sudah di... Uh, apa ya, banyak pengalaman yang ingin ditransfer ke guru-guru muda. Tapi uh, karena uh, kesibukan, karena kesibukan, makanya itu tidak bisa dilakukan. それではもう1 ,えー,

2007年と2016年に行った調査の、えー、結果です。これは、えっと、先生たちに、えー、自分が、えー、この ICT をどのぐらい使えるのかという、えー、自己評価。 これを見てみると、えー、例えば一番上は、えー、授業の準備をしたり生徒の評価をしたりするときにこの ICT を、えー、よく使うようになったと一番よく使うようになっているという Uh, bisa anda lihat di bagian nomor satu ini adalah uh, ketika melakukan persiapan uh, untuk mengajar ketika melakukan hal uh, pembelajaran untuk siswa seberapa banyak uh, digunakannya ict anda bisa melihat angka yang keluar アダカナイカンアンタラタウンドアリブとジューダンドアリブブラスでえっと授業中にも、えー、ICT を使うと使えるようになっているよという人も2007年は50%台でしたが、えー、2016年は70%台になってきています2番目 <noise> pembelajaran penggunaan ICT untuk pembelajaran bisa dilihat ketika tahun 2007 itu 50 tapi 50 tapi ketika tahun 2016 itu menaik jadi 73そして3つ目の生徒にkawaせるということについては itu ada 60% dayide dan tapi yang nomor tiga itu mengajarkan kepada uh, siswa untuk menggunakan ICT pada pembelajaran uh, ada perubahan, tetapi tidak begitu besar. Ini uh, menurut uh, apa analisa masih ada ketidak そして、えーとまあ、これ見てもらうと分かるように2016年ですからパンデミックの前の調査です。で、えー、やはり2020年にパンデミックを経験して以降、日本でも、えー、この ICT はやはりあの今後重要な、えー、力だということで。 penelitian ini dilakukan ketika jauh sebelum adanya pandemi. Seperti anda bisa lihat di Jepang ini pada saat itu belum ada pandemi, tapi penggunaan ICT seperti ini hasilnya. Nah, ketika ada ICT Ketika ada pandemik,

え、kemudian uh, di apa ya? Jadi di sini itu ada sekolah yang kayak pilot project yang menggunakan ICT. Nah, sekolah-sekolah yang ditunjuk menjadi pilot project untuk penggunaan ICT itu itu diteliti Uh, bagaimana guru-gurunya uh, ketika berpartisipasi dalam proyek tersebut? Eh eh to この、え、学校は3年、え、ぐらい、え、yang eh eh, eh eh, uh, pertama di telitinya adalah salah satu sekolah dia sudah mengikuti eh, uh, dia sudah menjadi pilot project eh, uh, jadi sekolah merupakan sekolah sekolah model selama tiga tahun nah setelah tiga tahun ini diteliti seperti apa penggunaan ICT-nya ,その,えー,,えー setelah tiga tahun berlangsung pembelajaran tersebut kemudian uh, di interview De, jadi ketika sudah diwawancara ada hasil hasilnya itu sangat menarik sangat apa ya sangat ya om itu sangat interesting gitu perbedaan antara guru yang muda dan perbedaan dengan guru yang senior. eh 例えば若い先生たちは、えー、この、えー、ICT をどこで活用するととても効果的かというと自分が、えー、ICT を使って授業をするということが、えー、やっぱり一番あのこう意識があってそのことについての、えー、と答えをしています。グルグル bahwa penggunaan ICT itu lebih banyak digunakan uh, ketika dia mengadakan uh, apa, aktivitas pembelajaran, jadi lebih ke dirinya sendiri. Setakat あ,の、まあ、あんまり騒ぎすぎない,ぎないように、えー、するというようなことに気を使っているということが分かりました。うん、ジュガリカは若い先生たちですよねーワカイセンセタチデん、グルーグルーヤンマシーモダイトミサニかカテん kan,、モレテカンディバギカヤタブレテとかスデディん、ンディレイトバニャキヤん、 jangan terlalu gini jangan seperti ini jadi banyak melarang untuk jangan terlalu apa ya jangan terlalu main-main gitu jangan terlalu banyak pegang misalnya kayak gitu itu ada uh, kekhawatiran like, exactly juga image kalau guru kalau yang しかし一方で、えー、ベテランの先生は、えー、まずその、えー、ICT をどこで使おうかと考えたときにあこれは、えー、生徒たちのグループ学習などに使うのは最も効果的だというふうに考えているんです。 Uh, mereka lebih ke menyerahkan kepada siswa. Jadi pesannya, oh ini mah bagusnya siswa berkelompok, membuat grup, kemudian mereka suruh berpikir, uh, berpikir sesuatu, kemudian menggunakan ICT itu gitu. Jadi yang senior tuh bukan dirinya yang pakai, tapi lebih menyerahkan kepada siswa. それについて eh, ICT を使うか使うか eh 使うか使わないかについてもこれは、えー、と使うこれは使わないっていう明確なあのそういうふうに決める判断する、えーえーえー、あの判断の仕方があの若い先生に比べてはっきりとあのしているということも、えー、違いとして出てきました。<music> Uh, mereka yang senior itu bisa berpikir, bisa uh, mengambil keputusan untuk menentukan. Gitu, nah, itu perbedaan yang sangat uh, berbeda antara guru yang muda dengan guru yang senior. Tapi, Eh, eh, Jadi ketika proyek uh, ada penggunaan ICT ini yang yang di pertama kali akan diluncurkan guru-guru uh, yang senior itu sangat uh, merasa khawatir Ma, bah, uh, banyak guru-guru yang senior merasa Ir, bisa atau tidak? そして、えー、と実際にこの ICT をどんなふうに活用するのかというときに若い先生はやっぱり教室に必ずあるという方がよく使いますよというふうに答えています若い先生は、ねああはいカログルグルやマシムダカンディダ Kalau guru-guru yang masih muda itu menjawab bahwa mereka bisa uh, bisa meng, mengoperasikannya, bisa menggunakannya. Jadi di setiap uh, kelas itu kan rata-rata ada gitu peralatan uh, ICT itu dan guru-guru guru-guru eh, yang muda itu mengatakan bahwa uh, kami selalu menggunakan itu, selalu mengoperasikannya. そして、えっと、ベテランの先生は eh, oh, veteranの先生は... えっと、まあ、実際にそれをよく使うためには、えー、ICT の、えー、っと操作、オペレーションを、えー、サポートしてくれるスタッフがいると、とてもよく使いやすいというふうに答えています。Kalo Yanguru Senior, I'm Jawab.Cami bisa, Kami bisa malakukan, Kami bisa, Gunakan, Alat Alat ICT, too, Asal Ada, Orang Yang, Uh, membantu jadi ada operatornya gitu ada, ada operatornya yang membantu maka itu kami bisa melakukan kami bisa menggunakan alat tersebut jadi harus pakai operator gitu nggak bisa sendiri. Nah, dari ICT di sekolah, untuk memasukkan sekolah, alat このように ICT を、えー、動かせるスタッフも、えー、そこに配置すると雇うということが必要なのではないかというふうに思います。ICT。 Di, disimpulkan disimpulkan bahwa eh, penggunaan ICT itu sebaiknya dibantu oleh eh, tenaga operasional supaya penggunaannya itu benar-benar menjadi eh, lebih maksimal itu eh, kesimpulannya dari hasil eh, apa eh, ang ini kayak angket gitu dari hasil angket itu disimpulkan. でえーとまあ、この研究は実はパンデミックの前に行われた研究です。で、えー、やはりパンデミックが起きて以降、さらにこのように ICT をどういうふうに学校で使っていくのかということが。 、えー、おそらくインドネシアもそうだと思いますけど、日本でも、えー、緊急の課題になってきています。Uh, eh, eh, penelitian ini dilakukan sebelum jauh sebelum adanya pandemik. Nah, uh, kita semua tahu bahwa ketika pandemik ini penggunaan ICT ini sangat meningkat. Sepertinya juga di negara Indonesia, saya tahu bahwa di Indonesia juga sangat bukan uh, menggantungkan ya sangat uh, besar penggunaan uh, ICT ini. Terima pemaparan dari saya Cukup sekian ini. Uh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. saya kasih. Terima kasih. Terima Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Baik. Thank you very much. Arigato gozaimashita, Profesor Yayo Kodama dari University of Kitakyushu, Juga Ibu Indri Rahman ini yang sudah menggait kita semua. Ini Bapak Ibu, uh, Ibu Indri ini ada juga di YouTube-nya, ini siaran langsung live juga YouTube-nya ada acara ini. Ya, jadi kasih, ini multi platform. Baik, kalau boleh saya tadi resume ya dari acara atau paparan tadi itu bahwa ada beberapa best practice ya dari sistem pendidikan guru ataupun peningkatan mutu kualitas guru di Jepang yang tidak juga berbeda jauh sebenarnya dengan apa yang sedang kita upayakan di khususnya di era pandemi. Namun tadi Bapak Ibu di Jepang lebih dulu misalnya bagaimana peduli dengan pengembangan online learning sistemnya yang setiap kabupaten kota ya tadi itu dari Pukwoka ya saya pernah riset ke sana itu sudah dulu membangun uh, sistem pendidikan yang mungkin online ataupun apa namanya uh, mobile atau digital using ICT ya nah kalau mengenai apa tadi standar-standar ya kita ini belajar dari Jepang bahwa Uh, mutu model ya jadi model-model pembelajaran yang berbasis uh, digital ataupun yang bagus itu disiapkan ya dari hasil-hasil riset melalui kementeriannya Nah mudah-mudahan di kita juga seperti itu ya. Namun kelihatannya di kita itu grassroots ya jadi uh, from bottom up gitu. Jadi tidak apa sentralistik. Nah, namun di Jepang standar-standar itu mix istilahnya ya ada yang sentralistik tadi tentang apa standar kompetensi ya standar-standar literasi kemampuan mutu guru itu juga ditetapkan di Jepang secara sentralistik. Namun tadi diberi kesempatan dari bawah juga membangun. Nah, seperti yang kita sedang upayakan. Indonesia sedang membangun, namanya inovasi-inovasi literasi pengembangan kompetensi di bidang ICT, online learning melalui PCDLN ini. Jadi, mudah-mudahan PCDLN juga bisa adaptif ya dengan perkembangan kemajuan percepatan dari negara-negara maju seperti Jepang. Nah, bapak ibu, silahkan. Barangkali ada beberapa yang ingin ditanyakan ini kesempatan ini peluang kita menimba ilmu yang sangat luar biasa dari profesor senior ya ibu profesor Kodama ini sangat eh, hebat ya sangat eh, futuristik pemikiran pemikiran beliau itu untuk itu silahkan kepada para peserta Pisting eh, lecture ini untuk menyampaikan beberapa pertanyaan boleh pakai bahasa Sunda juga bisa ya. Nanti ada mag ada master language translate yaitu Ibu Indri ya Ibu Indri ini alumni Tekpen ya. Jadi Bapak Ibu harus berbangga Profesor Indri ini ya. Harusnya sudah menjadi guru besar kalau ke Indonesia itu ya. Itu alumni Teknologi Pendidikan ya dulu kakak kelas saya gitu ya. Ya terima kasih Bu Indri dan Ibu Kodama juga ini senior uh, profesor sering bolak-balik ke UPI ke Bandung ke Indonesia ya uh, jadi jangan khawatir sedikit-sedikit uh, language Sundanis juga tahu nih Ibu Kodama ya <laughs> uh, Indonesian language juga ya sudah paham betul mendengarnya silakan untuk itu Bapak Ibu mahasiswa pimpinan dinas dosen ya dari industri untuk menyampaikan pertanyaannya. Mangga. Ya, saya buka Silakan sepi. yang mau bertanya, tapi mohon maaf Prof eh uh, Profesor Kodama ada uh, apa mengajar. Jadi ya. ada waktu 15 menit lagi untuk pertanyaan. Tapi kalau misalnya ada yang ingin uh, masih banyak pertanyaan bisa uh, melalui email ya Prof ya. Misalnya nah. dikirim ke Prof Denny nanti dikirim ke saya ya. gitu. baik ini, maaf karena waktunya sangat terbatas ada waktu 15 menit silakan ya. kalau ada yang bertanya masuk atau atau jika nggak juga fung atau juga fung no Dek. ano semua nggak mas no sumi masen, hai ya, ini silakan. ada chat ada chat ada, ada nih ya. hmm, menjadi bagi di mana apa yang masih harus pendidikan jadi pelatihan khusus ya saat ini pelatihannya dapatnya masih mengarah kepada yang sedang menjadi guru atau untuk mahasiswa sebatas dari pihak universitas saja itu terus sebenarnya tidak ya. ngerti Bu Elin langsung pertanyaannya langsung eh, di jangan lewat chatting di, oh, di apa di, di langsung Utarakan, dipaparkan. Bu Elin silahkan dip, langsung dipaparkan bisa ya Bu Elin Utarkan. ya saya nggak nangkep Oh iya baik terima kasih ah, ya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sangat bagus sekali tadi pemaparannya dan materi tadi itu sebenarnya menjadi PR ya bagi khususnya pendidikan untuk di Indonesia karena untuk saat ini yang tadi sang yang saya tangkap dari pemateri bahwa eh, pelatihannya itu sudah dipersiapkan. Untuk mahasiswa, ya. Jadi, dari mahasiswa yang sudah mengambil jurusan pendidikan dari Departemen Pendidikan itu, sudah menyiapkan pelatihan, ya kan, untuk mahasiswa. Nah, sedangkan untuk di Indonesia sendiri, belum sampai ke ranah sana. Jadi, lebih ke fokusnya itu pelatihan yang memang sudah diprioritaskan bagi yang sudah menjadi guru. Nah, mungkin e pertanyaan saya adalah, bagaimana caranya untuk bisa? Ya bisa eh, meniru gaya gitu ya sistem yang sudah diterapkan di Jepang itu bisa berlaku di Indonesia dan bisa diterima sehingga memang eh, untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Oke okay, itu saja terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sake sense no uh, sense no happy 感動しましたが。すごくいいハピオノで。で、一つの気になるところが、先のジュクのこと、先生のためのジュクのこと。で、それは、あの、まだ大学生、大学の大学生のために、で、インドネシアで、そんなシステムがまだありませんので、で、バカもツが、もし、インドネシアで、なかジュクみたいなように、が、あの、 あまだ今はないので、もしあなんかある、あるためにどうすればいいんですかって。あ <laughs> まず一つはあのそ、そういう塾ができたっていうのの、やっぱり、えー、大あのなんて言うんでしょう、背景には、その大学の方でも、 あの先生になりたい人はやっぱり育ってたいんだけどその大学ではやっぱり実践的ななことがでできないんですよねあのこう実際に教室に入ってでそしてこう授業をやるっていうようなことがなかなかできないのでだ大学としてもあのそ,のそういう場が欲しいというのがあるのともう一つは教育委員会もあの先生たちが 今あのなかなかその若い先生たちがねあのこう,うまく育ってないっていうことにすごく何とかしなきゃっていうふうに思うところがあったので一つはやっぱり日本の,あの若い先生たちのあのを育てないといけないという危機感が一つあったのでそういう塾がねできたっていう背景がま,あまずあるっていう前提でお話をした方がいいと思うんですが、あのー、やっぱり学校、えー 大学側と,、えー、と教育委員会側でそれをこう一緒にやるあのメンバーがやっぱりいないとなかなかその、えー、塾っていう話にまで進んでいかないなというふうに思うのでそういう意味ではあの大学と教育委員会がこう,うまく、えー、結びつくっていうのはとても重要な要素だなというふうにあのこれまでの塾のね あのできているそれぞれのところを見ると共通してそういうことが言えるかなというふうに思います。うん。あの、日本だと、初めに、なぜ塾か、は、か、なぜ塾か、は、なぜ塾か、は、なぜ塾か、は、なぜ塾か、は、なぜ塾か、は、なぜ塾か、は、なぜ塾か、は、なぜ塾か、は、なぜ塾か、は、なぜ塾か、は、なぜ塾か、は、か、まなか、そこら塾か、は、なぜ塾か、 Ya, maksudnya kasarnya tuh nggak bener mengajarnya gitu kan hmm. dari negara itu berpikir gimana nih caranya supaya dia itu mengajarnya beneran mengajarnya bagus gitu nah kemudian difikirkan e, untuk melakukan e, kerjasama antara departemen pendidikan dengan universitas nah kalau misalnya departemen pendidikan dengan universitas itu nggak ada hubungan tidak membuat jembatan untuk bekerja sama itu tidak akan bisa gitu menciptakan bimbingan belajar untuk calon guru. Nah, misalnya menurut Profesor Kodama tadi, seandainya memang tidak susah menjalin hubungan dengan Departemen Pendidikan, ya udah di sekolah di universitas saja melakukan penggemblengan menjadi guru itu kan kalau jadi guru itu tidak hanya bermodal kuliah saja duduk di kelas menerima teori dengar 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 gitu terus kemudian jadi guru itu tidak bisa gimana pun juga harus ada prakteknya gitu. Nah kalau di Jepang memang dipikirkan bagaimana caranya supaya guru muda itu bisa berhasil menjadi guru. Jadi di digodok 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 yang mau nggak mau departemen pendidikan harus bekerja sama dengan universitas gitu. Nah, kalau misalnya agak susah ya di universitas aja digodok gitu. Seperti itu Uh, jawabannya, Hai. Oke okay, kan Bu Elin, ya Oke okay, Bu. Oke okay, berikutnya ada Ibu Neng mengangkat. Eh Bu Elin udah ya? Bu Elin jauh dari Papua. Peace salam Papua. Oke okay, Bu Neng silahkan. Bu Neng Diana. Monicen apakah Jepang eh, sebentar? Saya baca waktunya cuma sedikit di Jepang sering gonta-ganti kurikulum jika sering ah kurma sensei hitotsu no shitsumon. mau bu mau bu neng dulu atau pak holid naka holid bapak holid no semoga nihong naka nihong de karikulum no koto karikulum no chenji no koto wa donogurai donogurai あチェンジします。なかなか、例えば5年1回、またチェンジ、えっとか。大、え、体、っと、10年に1回で、今、えっと選挙あ第二次世界大戦が終わった後、えっと、8回目の改定の、えっと、指導要領がスタンダードが使わ

kalau di kita ganti menteri, ganti kurikulum misalnya. Kalau di sini enggak tidak ada itu. Semua kurikulum itu eh apa ya? menyambung, mengembangkan kurikulum yang pernah ada gitu. Oke, okay. maaf waktunya tinggal sebentar lagi. Saya jadi moderator ya dan saya galak. Bu Neng silakan. Bu Neng masih di mute. Oh, masih di mute. Oh. Ya. Yeah. Oke, okay. ya. Yeah. Suara saya sudah terdengar, Bu. Ya, oke oke, terdengar. Yeah. Terima kasih, Bu, untuk kesempatannya. Pertanyaannya yang pertama langsung saja ya, Bu. Uh, di Jepang itu kira-kira pengenalan men mengenai ICT itu kepada siswa itu kira-kira dari jenjang yang mana? Kalau misalkan Indonesia itu kan rata-rata itu dari jenjang SMP, walaupun sebagian sudah ada yang sejak SD gitu. Dan tingkatannya itu ICT yang bagaimana gitu? Apakah Eh uh, kalau di Jepang itu langsung siswa itu dituntut untuk bisa membuat tahukah hanya pengenalan dan yang kedua uh, bagaimanakah cara untuk uh, menerapkan kedisiplinan siswa di Jepang karena kan Ah akan kedengeran Bu Neng suaranya Prof Deni. ya di Jepang itu terkenal dengan Terima kasih, ya. Bu Neng, tadi suaranya nggak kedengaran di tengah-tengah yang satu aja, ya. Oh. Yang saya tanyakan, oh, iya, iya. karena waktunya sudah yang habis, kondisi kedisiplinan ya, saja. Mungkin ya, itu jawabnya. <tuh> Prof, Deni, kayaknya kita kapan ada waktu kita bikin apa ya? Kayak forum diskusi kayak gini lagi Enggak. gitu ya. Iya, boleh, boleh. Nanti saya yang... sama Prof Kodama ini, ya. karena waktunya beliau harus mengajar. Uh, jadinya sedikit nanti kapan-kapan kita curhat sampai lubuk hati yang paling dalam gitu ya nanti uh, apa uh. riset saya itu tentang pendidikan di Jepang gitu model-model uh, pendidikan di Jepang nanti Bapak dan Ibu bisa ngobrol sama saya ya kalau pakai bahasa Sunda kan lebih gampang ngobrolnya saya sebelumnya, kita wa ICT khotowa nanen saya kara si maskat あ小学校1年生からです。えっ、ー、と、今、日本では、あの、そうですね、えっ、ー、と、小1から高3まで、えっ、ー、と、どの学年でも、えー、何かの教、教科によっては、それを ICT 使うというような感じになっています。うん。小学生から一小学校1年生から。あ、誰 SD クラスは、と、スダーダ p e r k e n クナーカン ICT? Ya, saya tambahkan kurikulum yang sekarang itu untuk SD ada uh, pembelajaran tentang menjadi programmer. Jadi SD sudah belajar bagaimana menjadi programmer. Oke okay, ya. Ya. Oke. Okay. Uh, terima kasih, Prof. Maaf ya, ya. saya. Nah, ya, ya. <laughs> baik, baik. Uh, terima kasih. Thank you Ariga Joko Yusta, Profesor Kodama Yayoy, dan Ibu Indri. Ini Bapak Ibu ya karena waktunya Beliau juga ada lecturing tertentu sama saya juga sama. Namun alhamdulillah nih waktu yang efektif kita bisa menimba ilmu secara apa maksimal. Dan Ibu Kodama juga eh, Ibu Indri izinkan saya dari panitia menyampaikan apresiasi dulu. Ini ada apa sertifikat dari Pak Rektor for Ibu Profesor kodama Yayoi thank you for you coming and give us a lecturing dari para rektor sama salam hormat untuk Ibu Profesor kodama dan juga uh, saya berikan kepada Ibu Indri juga ya, tidak <laughs> ya terima kasih barangkali uh, administrasinya Ibu Indri, mohon nanti saya akan kontak ibu terkait yeah. dengan apa dan uh, seterusnya. Uh, kegiatan kita juga ada titipan dari Kemen Dikbudistek terkait yeah. dengan administrasi ataupun apa ya namanya penghargaan untuk oh, acara okay. visiting lecture ini, walaupun tidak sebesar ibu profesor kodama. Mohon nanti diterima, makin ibu yeah, Indri yeah. yang... Akan ini kan ke dalam bentuk yen. <laughs> ya. Jadi selain ya, sertifikat kasih. juga kita akan menyampaikan apresiasi yang lainnya. Nah, ini juga sama untuk uh, Ibu Indri ini apa uh, namanya sertifikatnya ya. Ini juga disampaikan terima kasih banyak Bu Indri dan mudah-mudahan bisa uh, berlanjut di Forum saya sengaja akan membuatkan uh, forum PCDLN khusus, ya, sterilisasi kompetensi literasi ICT teachers between Japan and Indonesia. Sekali lagi, terima kasih, Ibu Kodama Arigato gozaimasu Selamat, kasih semuanya. Waktu yes. Ibu semangat Ya, yes. Sensei saya, 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 Bapak Ibu semuanya sampai bertemu Rob ya. nanti dibikin forum diskusi ya. Baik, kita akan ya, buatkan form-formnya ya, WhatsApp ya. grup minimal ya dan okay. video-nya, ya. juga video baik. ya, websitenya Bu Indri. Okay. nah tahun depan kita berlanjut. Mangga. Okay, terima kasih. Terima kasih. Yo, baik. Terima kasih Baik. Ya, terima Mas. Baik. Terima kasih Baik. Oke, okay. Baik, Bapak. Oh, para peserta yang saya hormati, jadi kita sekarang sudah dapat ya, pengalaman yang sangat. Beliau salah satunya ya ada Profesor uh, apa, uh, Ike Kaida. Ya, profesor Ike Kaida juga ada di uh, Kitakyusu dan juga di Sijoaka. Nanti kita akan buat semacam tradisi webinar atau internasional seminar online. Ya saya harap para mahasiswa terutama dari delapan prodi. PCDLN, UPI, dan juga Magister Tekpen IP Garut, ya, ini bisa memanfaatkan fasilitas networking kita. Juga tadi, terima kasih Bu Elin yang dari Papua yang bertanya. Juga, beliau itu alumni juga, ya, alumni Tekpen, ya, maka Magister Tekpen IP Garut, ya, jadi terima kasih. Pertanyaannya juga, Ibu Neng. Pak Wahid atau siapa ya jadi nanti kita eh, diskusikan bareng di perkuliahan ini. Nah, jadi perkuliahan eh, rutin secara internasional ini eh, saya akan terus ya create ya. Bukan hanya dari Jepang nanti saya akan coba ketika Bapak Ibu akan menyelenggarakan webinar ya atau kuliah umum misalnya dari Australia kita ada ya networking ke sana juga dari Prancis juga bisa ya. Nah, namun tadi ya kita membutuhkan translator. Nah, kalau tadi di Jepang itu enak karena Ibu Indri itu orang Cimahi ya, orang Indonesia. Namun beliau sekarang domisili di Yusuf Ya, tidak pulang-pulang setelah dapat beasiswa kalau saya dulu enggak jadi itu ya. Kalau beliau mah jadi ke Jepang, jadi sejak kuliah tahun 96 di sana sampai sekarang ya menikah di Jepang di sana ya dengan orang Jepang. Jadi jadi dosen di sana. Ya nah barangkali pertanyaan-pertanyaan yang tadi sempat eh, Bapak Ibu sampaikan itu nanti akan kami catat. Nah, kemudian mohon ini Pak Para Pi dari panitia ini yang hadir di sini, ya, yang hadir di sini nanti akan mendapatkan sertifikat ya, internasional visiting lecture ya, jadi kuliah umum internasional akan diperoleh oleh bapak dan ibu untuk itu silakan nanti eh, mengisi ini Pak Billy, mohon disiapkan daftar absennya ya jangan dulu keluar silahkan dibuatkan eh, daftar absen nama lengkap ya minimal eh, nama dan gelarnya ya kalau mahasiswa boleh nama saja boleh ya kalau mau pakai gelar S.Pd-nya silahkan. ya nah, nanti akan menyusul di share ke eh, Bapak dan Ibu ya via email jadi mohon dicantumkan emailnya nanti ada sertifikat digital demikian bapak ibu yang saya hormati kita telah ada di penghujung program yang kami eh, dampingi bersama ya jadi kemarin sore saya selesai Pangandaran terima kasih nih bapak ibu dari Pangandaran dari Cirebon ya dari Purwakarta Kerawang KBB ya Garut Cimande ya yang sudah menyediakan, menyentaskan, apa istilah mengembangkan ICT literate dalam bidang pengembangan video pembelajaran. Jadi tadi seperti di Jepang juga hal ini sudah menjadi tuntutan tersendiri ya. Ini ada teman sahabat Pak Dr. Nang Supardi dari Garut. Jadi terima kasih Pak Dr. Nang ya. Nanti kita akan banyak diskusi di Forum-forum internasional di era digital online era pandemi ini sebenarnya menjadi add value ya bagi kita bisa dengan murah ya dengan efisien uh, dari segi biaya ya untuk menyelenggarakan acara-acara internasional daripada kita harus mengundang tiketnya sudah sudah berapa ya namun insyaallah tadi tidak sampai Ibu Indri, kita akan berlanjut terus diskusi sharing cari solusi ya baik formal selama kuliah maupun di WhatsApp group. Barangkali itu saja kami atas nama eh, panitia. Nah ini form eh, pendaftaran untuk mendapatkan sertifikat sudah dipublish di chat ya silakan di chat ini Bapak Ibu ya mengisi ya mengisi daftar hadir dan juga eh, nama yang lengkap ya dari sekolah mana dan alamat emailnya apa. Ini nanti akan dikirim via email sertifikatnya. Silakan di-chat untuk mengisinya. Atas nama Kerabat Kerja TPUP juga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dari sembilan kabupaten kota ini akan menjadi studio TPUP Pangandaran, studio TPUP Cirebon, studio TPUP Kuningan, studio TPUP Garut, studio TPUP Kerawang, studio TPUP KBB, studio TPUP Purwakarta, dan studio TPUP Ciamis dan Sumedang. Alhamdulillah dengan networking ini sebentar nanti saya akan ke Jepang. Kita akan bangun juga di Ibu Indri, di Kitab Yushu, Menjadi studio TPUP Kitab Jepang. Dan juga ke studio TV Shichuoka. Dan nanti ada seri uh, visiting lecture yang kedua Bapak Ibu. ya Ini visiting lecture yang kedua itu kami mengundang dari ikipnya Jepang ya. jadi jadi Jepang juga punya ikip punya upinya ya jadi di gokuge University Jepang nanti akan kami share undangannya mudah-mudahan di ya mungkin tanggal 20-an ke sana ya kita akan menyelenggarakan apa namanya Visiting lecture seri kedua bersama Ibu Profesor Imata dengan translator Ibu Dr. Diani Risda dari program studi bahasa Jepang UPI yang menjadi KBRI ya. Suaminya itu menjadi K apa? bekerja di KBRI Indonesia di Tokyo, Jepang. Ini nantikan informasi dan undangannya untuk Bapak dan Ibu untuk 8 prodi di UPI dan Magister eh, Tekpen IP Garut ya dan UT juga selamat bergabung nanti kami akan kirim undangannya demikian saya undur diri atas nama ketua panitia pelaksana PCDLN UPI ini semoga kita tetap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ada manfaat sehat tetap bersilaturahim kalau ada pertanyaan yang bisa saya jawab, nanti silahkan e, di-share juga. Jika ada yang tidak bisa, saya share lanjut ke Ibu Inti. Nah, sebelum ditutup, barangkali ada pesan dan kesan dari ini tadi yang bertanya tidak terjawab. Bagaimana itu Ibu siapa ini? Ibu Sofia, jadi mohon maaf ya. Ibu Sophia, Ibu Dewi, ya, yang sudah ngangkat. Ini mohon, ini memang waktunya Profesor Kodama sibuk sekali. Kemarin saya juga mendadak, walaupun sebentar, kata saya, oh boleh, kalau sebentar boleh. Ya satu SKS ya mungkinnya kalau kuliah barusan itu. Ya nggak apa-apa ya daripada tidak waktunya lewat tahun ini ya. Nah ini insya Allah yang paling banyak waktu mungkin dengan Ibu apa profesor tadi ya yang kedua ya profesor siapa nanti saya coba apa namanya tanyakan ke ibu ibu Diani ya ibu Diani sebentar supaya ada pertanyaannya disiapkan begitu ya disiapkan dari dari sekarang ya maksud saya supaya apa namanya enak ya, Ibu Diani? Nah, ini ya, jadi Profesor Iwata. Kalau nggak salah, Profesor Iwata nah, ini nanti yang akan menjadi guide-nya adalah uh, Ibu. Ini baru selesai karantina karena baru pulang dari mana itu, dari Jepang ya. Nah ini Ibu Diani ini ya. Jadi pokoknya mirip-mirip orang Jepang aja nih Pak Ridwan ya. Pak Ridwan kalau bisa bertanyanya pakai bahasa Jepang ya biar enak gitu. Ya. Ada yang yang dari jurusan bahasa Jepang ya. Nah, itu ya. Nah, ini nanti dengan Ibu Diani nih translatornya beliau sangat apa eh, native ya, yang mengisi di acara eh, apa PCDLN eh, bahasa Jepang ya jadi tadi juga sudah direkap ya di YouTube nah ini yang bahasa Jepang Ibu Indri ini ya nah ini yang acaranya yang ini nih eh, mana PCDLN ya. Ya pokoknya bahasa Jepang enak ini ya kalau ini, serial LLR dom. Jadi nanti topiknya LR dom istilahnya ya, bukan uh, ini ya. LR dom. Bisa TPU. Oh, kita ini dari Pak ini. Dari Pak Fahmi. Ya, jadi acaranya nanti mungkin akan segera kami kirimkan ya ke Bapak dan Ibu melalui WhatsApp grup. Nah, yang ini ya. Jadi nanti Ibu Dian. See the videos right si nah. nah. oh. Nanti Ibu ini. Ya. Ini surah bagus ya bahasa. Ada empat macam huruf yang digunakan yaitu silagana katakanlah kanji dan romaji. Hiragana dan katakana merupakan huruf silabi yang melambangkan bunyi.